Seorang pengendara motor tewas usai menabrak separator pembatas jalur Transjakarta di kawasan Jalan Kiai Tapa Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Diduga korban mengendarai motor dalam keadaan mengantuk dengan kecepatan tinggi dari arah Roksi menuju Grogol. Korban diketahui seorang remaja yang berkendara tanpa membawa identitas diri. Akibat benturan keras, korban mengalami luka parah di bagian kaki dan kepala. Korban meninggal dunia di lokasi dan kemudian jenazahnya dibawa ke RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara itu, akibat kecelakaan tunggal ini, arus lalu lintas dari arah Roksi menuju Grogol mengalami kemacetan. Pasca kecelakaan, sepeda motor milik korban dibawa ke unit Lakalantas Jakarta Barat oleh petugas kepolisian.